Anak-anak yatim memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. PKPU Human Initiative melalui program Kafalah Yatim memberikan biaya pendidikan, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi anak-anak yatim. Pada tahun 2016, sebanyak 2.954 anak yang tersebar di Aceh, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Memberikan akses pengetahuan dan menumbuhkan kemandirian. Wadhuha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Membangun generasi berkualitas untuk masa depan. Banyak yang saya dapatkan dari kafalah PKPU, selain untuk meringankan beban orang tua, dapat juga bersilaturahmi, bertemu teman-teman yang baru sesama yatim, dan juga mendapatkan ilmu. Manfaat yang saya dapatkan dari English Corner dapat membantu saya dalam pelajaran bahasa Inggris, lebih memahami, serta lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Syabina Ayu Triastiti, gadis yang akrab disapa Bina ini adalah salah satu penerima manfaat program Kafalah Yatim. Bina rajin membantu sang ibu untuk menjaga warung ketika pulang sekolah. Warung ini menjadi tumpuan ekonomi bagi keluarga Bina. Assalamualaikum Bina, balik. Beli apa dah? Bin, beli mie goreng satu, mie rebusnya yang rasa ayam bawang satu, sama mie rebus ayam sotonya satu. Mie goreng. Terus ini dah? Iya. Sama ini. Apa lagi? Nih, 7,5. Kembali. Makasih. Sama-sama. Selama membantu ibunya, Bina tetap rajin membaca buku dan Al-Quran. Ia sering menjadi juara kelas sejak sekolah dasar dan telah hafal Al-Quran Juz 30.
Kafalah yang Bina terima digunakan sepenuhnya untuk keperluan sekolah. Bina juga aktif mengikuti kegiatan pembinaan yayasan, yaitu kegiatan belajar tahsin dan English Corner. Maka negara kita mempunyai kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari pecahan-perpecahan atau disintegrasi. Saya Dr. Andarini Prabtiwi sebagai wali kelas Sabina di kelas 98. Kami menilai bahwa Sabina di kelas 98 dan di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 7 dan kelas 8, sebagai siswa yang berprestasi. Adapun yang bisa diraih adalah diantaranya juara 2, ranking 2 di kelas 7, kemudian ranking 2 juga di kelas 8. Selain itu juga, Sabina adalah sebagai tutor sebaya, teman sebaya mengajar teman-temannya di dalam BTQ, baca tulis Quran. Masih banyak Sabina lainnya di luar sana. Mari bersama wujudkan solusi peduli untuk mereka.